kegiatan kami yaitu pada tanggal 17 bulan 5 2023 ini, hari Rabu pagi ini, kegiatan kami yaitu membagikan beras bantuan dari Ketahanan Pangan Nasional yang berjumlah KPM-nya 109. 109 ya. Bagaimana Pak hari ini? Apa sudah full dibagikan? Apa masih ada? Masih berjalan sampai dengan pagi ini, karena pembagian itu dimulai dari kemarin. Dari kemarin. Mungkin karena ada warga yang masih berhalangan, mungkin masih ada yang beraktivitas, mungkin hari ini selesai. Tapi semuanya akan terrealisasi Pak ya? Pasti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini hari Rabu tanggal 17 bulan Mei 2023. Kita berkunjung ke Pupan Kubu Brahu, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat, yang mana Pak Pratinya Pak Kusnadi ya. Pak, kita ngobrol sedikit ya. Pak, namanya siapa Pak? Pak Kusnadi. Pak Kusnadi ya. Di samping kiri saya, Kadirong Harian Umum. Kadirong Umum ya. Siapa namanya Pak? Pak Sahria. Pak Sahria ya. Ya, sebelah tadi. Saya Samsung dari Detik News online. Online ya. Nah, sebelahnya lagi dari BNI dengan siapa? Dani. Bang Dani. Ya. Sebelahnya itu Wei, kita tahu. Pemirsa, saat ini kami dari media, beberapa media ini memang terjalin hubungan yang baik, harmonis dengan Pratin Kepon Kubu Brahu. Sedikit Pak Pratin, kami minta. Ya, mungkin ada statementnya bagaimana tentang media yang ada di Lampung Barat, Pak. Gimana? Kalau terkait dengan media di Lampung Barat, ya dengan memang kita ini memang harus menjadi silaturahmi yang lebih baik. Karena di situ ada media, di sini kami sebagai perhatian tentunya kita saling membutuhkan, iya. Saling menguntungkan. Iya. Ya, untungnya ya nggak mungkin mau banyak-banyak kan gitu. Bahasa untuk itu kan sesuai dengan kinerja kita masing-masing. Iya. Baik juga sama kami dengan media ya, sampai dengan hari ini baik-baik. Itu ya. Ya, tidak ada kami datang ke media, kami itu ya baik-baik. Iya. Tidak ada permasalahan. Kalau khusus untuk program tidak ada permasalahan. Iya. Kami sampai dengan hari ini ya sudah lah di media kami terima apa dan artinya orang bersilaturahmi. Oke, ya itu berarti terjalin hubungan yang baik. Baik. Iya. Ya sedikit dari teman kita ini, bagaimana mungkin sarannya untuk Kepon ini? Apa yang dia? Ya, bagaimana pandangan tentang Kepon Kubu Brahu? Alhamdulillah sudah alamin. Kalau untuk di bawah pemimpinan Pak Kusnadi dari 2 tahun ini, alhamdulillah dari segala bidang, segala ini terjalin baik. Baik itu bidang pemberdayaan, bidang masyarakat, bidang pemerintahan, dan bidang keagamaan. Kebetulan Bapak Pratin Kubu Brahu juga kan, selain dia kepala pemerintahan Kepon, dia juga aktif di bidang keagamaan di masjid. Di bidang kepemudaan juga beliau ini aktif. Di bidang kemasyarakatan juga beliau ini sangat aktif, baik membina seperti grup nyambai, tempat juga ada akan diadakan grup gambus. Nah, insya Allah kami, saya selaku Kadiro Harian Umum Lampung Barat dan sekaligus warga Kubu Brahu sangat mengapresiasi, sangat bangga dengan kepemimpinan beliau. Namun kalau kurang di sana sini, namanya kita manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu saya juga mengharapkan kepada rekan-rekan media lain dari luar dan kilo-kilo yang lain akan memberikan masukan untuk kinerja yang lebih baik ke depannya. Itu ya. Saya kira itu. Oh ya, cukup. Itu pemirsa, berhubung memang dia adalah warga Pekon sini juga ya. Iya. Sekarang kita ambil dari kawan sebelah lagi. Kayaknya ini jauh, bukan dari Pekon sini ya. Dari Pekon mana loh Pak? Saya dari Padang Galung. Padang Galung, ya. Masih balik bukit juga. Masih balik bukit. Oh, iya. Bagaimana pandangannya tentang Pekon kita yang di sini Pak? Ya. Kalau secara keseluruhan, ya mohon izin berkomentar ya. Iya. Pekon Kubu Brahu itu memang Pekon yang
katakan pekon, tapi dia saming yang kurang, kurang pasal 5 dan kurang mengaku. Jadi untuk ukuran pratin, saya rasa Pak Pratin yang ada sekarang ini ya memang harusnya beginilah gitu ya. Jadi terjalin komunikasi, kerjasama, terus apa yang menjadi keluhan masyarakat, karena saya tadi tahu beliau lagi turun ke masyarakat gitu ya. Pagi-pagi sekali dia udah turun ke masyarakat menyelesaikan masalah, ya alhamdulillah masalah itu dapat diselesaikan. Itu satu catatan. Yang dua kali, beliau ini sosok muda, energik, semangat. Saya rasa untuk kedepannya Kubuk Rau bisa lebih bagus lagi, bisa lebih maju lagi. Ya sebagai kontrol sosial, saya ke Biro Detik News 86.com dan kawan-kawan semua, saya rasa semua media yang ada Lampung Barat mungkin sepakat sesuai dengan tugas dan kerjaan kita, kita sebagai kontrol sosial. Ya berusaha mengambil kebijakan atau kepala pemerintahan tidak sungkan-sungkan berbagi informasi, berbagi ilmu. Jadi saya rasa saya ucapkan salut dan salut luar biasa untuk dia. Semoga tambah maju bukan buka berpani. Saya rasa itu. Itu tadi dari Detikcom yang mana tinggalnya juga ya nggak jauh juga masih di Bali Bukit ya. Dari Pekon mana tadi? Padang Lawang. Di samping kiri lagi ada enggak asing lagi Bang Dani. Sama. Bagaimana Bang Dani? Sama aja, karena saya satu Pekon dengan dia, jadi jauh sama ya. Satu Pekon. Mendukung. Berarti program. Salut juga dengan perhatian ini. Ya. Ya itulah tadi pemirsa salah satu Pekon yang ada di Kabupaten Lampung Barat, Pekon Kubu Perahu. Kita sama-sama berdoa semoga Pekon Kubu Perahu tetap jaya dan maju. Amin. Oke, Pak Raden, terima kasih Pak. Nah, Dek, namanya siapa, Dek? Di sini, Dek. Bagian apa, Dek? Saya bagian staff. Staff. Kalau staff itu kerjanya apa saja? Melayani masyarakat, misalnya ada masyarakat yang datang mau bikin surat. Itu kerjaannya, ya. Bagaimana masyarakat kita ini? Baik-baik, ya. Oke, Dek. Namanya siapa, Pak? Jumadi, Pak. Bagaimana pembagian beras di Pekon kita? Ya, alhamdulillah, dari kita beras ini nyampe dari kemarin sudah dibagiin ke masing-masing pemangku. Nah, jadi yang ini untuk 3 pemangku. Yeah. Taman Indah, Kampung Baru dan Taman Jaya. Ini pemangku 1 hari ini direalisasiin ke masyarakat semuanya. Okay. Memang pemberitahuan sudah kita beritahukan kepada masyarakat, cuman memang ada beberapa masyarakat yang mungkin belum ngambil, mungkin belum sempat waktunya. Oke. Terima kasih, ya. Ya, sama. Ayo.